بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, pada malam yang mulia ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 268. Yang mana kata Allah Taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Apa kata Allah tuan-tuan? الشيطان يعدكم الفقر. Syaitan ni tuan-tuan akan sentiasa menjanjikan kepada kamu akan kefakiran. Lebih parah lagi, syaitan ni menjanjikan kamu kefakiran dengan apa? Wa ya'murukum bil fahsya. Dan mengajak kamu ini melakukan kemungkaran kepada Allah Azza wa Jalla. Namun sebaliknya, Allah Ta'ala tunjukkan rahmatnya kepada kita. Allah pula janji sebalik. Allah tak janji macam syaitan buat. Allah janji apa? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Manakala Allah Ta'ala pula menjanjikan ke atas kamu akan keampunan dan juga kemuliaan. Dahlah kamu buat dosa, kamu buat benda-benda yang Allah larang, kamu buat fahsyat, Allah kata, ah, jangan risau. Aku ampunkan dosa kamu. Bahkan kemuliaan aku bagi pula. Sebab apa? Sebab mereka ini tubu ilallahi taubatan nasuha. Dia jadi orang yang bertaubat sungguh. Itu sebabnya orang yang buat dosa tu tuan, tuan-tuan tak boleh nak kata kat dia, alamak, dia ni buat dosa, alamatnya neraka lah tempat dia. Kita ni cepat menghukum. Kita tengok orang tu berlakon, kita kata, ah, ini geng-geng ni neraka lah ni. Bang, kadang-kadang dia orang lebih baik daripada kita. Kita yang geng masjid ni belum tentu jadi sebaik-baik macam dia orang. Tengok dulu antara yang Allah tunjuk lah tuan-tuan. Nak bagi tahu kadang-kadang kita ni cepat menghukum. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi hidayah. Hidayah ni milik Allah. Datuk Sharifah ini, siapa tahu yang dia bela anak yatim lebih daripada 20 orang. Nampak? Kita yang geng masjid pun tak buat kerja tu. Bahkan nampak geng orang jual kopok, kita halau macam tu je. Pakai kopiah, pakai jubah. Eloklah tu. Halau. Sedangkan ada orang lebih baik daripada itu. Kita duk kata, Masya Allah, ni geng-geng Maharaja lawak ni, Masya Allah, kerja dia lawakkan orang. Oh, sedap kita. Ini semua geng-geng lara, neraka. Sedap kita. Maklumlah kita soh pertama dan soh kedua. Ini yang dikata Imam Al-Ghazali, gurur. Orang yang akan dihisap oleh Allah kerana tertipu dengan amalan yang banyak bagi dia. Nah, orang yang alim akan dihisap kerana dia rasa dia alim, padahal dia tak alim pun. Walaupun dia alim tapi sombong, apa pedah eh? Itu sebabnya kena ingat. Tengok apa nama Yus Maharaja lawak. Tuan-tuan, Allah. Siapa tahu yang dia ni bagi duit yang dia gunakan, yang dia dapat daripada hasil buat lawak, hasil TV, hasil tu, hasil ni, bagi Mahat Tafiz dekat Perlis. Dekat kampung dia. Sampai kawan-kawan dia Maharaja lawak yang lain sekarang ni dah join geng-geng masjid. Dia panggil geng masjid something like that. Lupa lah tuan-tuan. Tapi geng masjid, dia buat forum, dia hidupkan masjid, dia orang datang. Bayaran dia orang tak berkira dah. Dia tak ambil lah ikut harga buat lawak dekat stadium apa, tak. Dia
terpulang. Berapa masjid nak bagi, bagilah. Mana ada artis nak buat macam tu? Dia nak pergi, dia buat habis budak-budak datang. Tuan-tuan, dia orang tu dapat, dia taubat sebab apa? Sebab tengok masa ke bumi, hari ke bumi Yus, terkejut tuan-tuan. Saya tak mau sebut nama-nama tu, tapi ramai kata, ustaz, dulu saya tak semayang. Bila tengok Yus, hari ke pengebumian Yus, saya balik ustaz, menangis-nangis, bertaubat. Teguh jaga semayang. Ha, tengok. Bagi balik tengok, tengok Allahu Rabbi. Penuh orang tuan-tuan, penuh masjid. Sampai geng-geng Maharaja Lawak ni tanya, kenapa kau orang ni apa kaitan dengan, kan orang pakai serban, ni Maharaja Lawak pakai serban datang buat apa? Budak-budak mahal tengok serban ni. Kata, Uncle Yus ni lah yang bagi setiap bulan kat kami. Kat sekolah kami. Uncle Yus ni lah yang kau dia dapat anugerah apa-apa daripada, apa nama, menang itu, menang ini dalam TV. Sebahagian untuk kami dah ada dah. Jadi apa salahnya kami ni, satu sekolah bacakan 30 juzuk untuk beliau. Allahu Rabbi. Bang, kita tak sampai macam dia. Itu sebab jangan tutup orang, jangan tengok, ini orang, cepat kita menghukum. Itu satu. Apa nama abang yang mati, meninggal dunia dekat Hijir Ismail? Pelakon tu Ismail apa? Ismail Tambi. Ismail Cik. Ismail Din. Itu. Sampai hari ini orang ingat. Dia pergi sebelum tu, dia bawa isi pertama. Pergi hari kali kedua, tahun seterusnya bawa isi kedua. Tengah sujud dalam Hijir Ismail. Bang, berlakon bang. Dalam berlakonan apa dia tak buat. Dialah, lelaki yang sejati. Dialah lelaki paling jahat. Dialah lelaki, segala lelaki ada. Ada satu dia lakonan, lelaki playboy. Nama pun. Tapi tuan-tuan, orang yang jaga sembahyang, tengok, meninggal dekat tempat yang mulia. Tengah sujud dalam Hijir Ismail. Bang, kita belum tentu bang. Itu sebabnya jangan kita melihat orang dengan mata yang hina. Sebab Allah bagi tahu, wallahu ya'idukum maghfirah. Allah ampunkan kamu banyak mana dosa kamu, aku ampunkan dosa kamu. Tu, satu benda yang saya nak kongsi. Itu baru sikit, baru mukadimah tuan-tuan. Isi belum lagi ni. Ni buku apa nak habis ni? Yang isi dia tu fakir. Wallahu ya'idukum maghfirah. Allah janjikan keampunan. Ni sekarang nak bincang yang syaitan janji ni tuan-tuan. Asy-syaitanu ya'idukum maghfirah. Asy-syaitanu ya'idukum al-faqra. Syaitan menjanjikan akan kefakiran. Apa maksud fakir? Tuan-tuan, kita selalu bila sebut tentang fakir, kita akan cakap fakir tu sebab saya ni naik kereta kecil. Apa maksud fakir? Saya duduk rumah ni ustaz, rumah flat, saya duduk apartment. Saya bukan duduk rumah yang kawasan banglo macam rumah Datuk K dan sebagainya. Tak, saya orang miskin ustaz. Miskin bukan pada material saja. Allah justifikasikan miskin lil fuqara wal masakin, fakir miskin tu dalam Al-Quran bukan nak menghina kita, tapi nak bagi tahu kepada kita mereka ni layak dapat zakat daripada duit yang kita bagi. Fuqara satu geng, miskin satu geng, fakir satu hari dia perlukan RM10 tapi dia hanya mampu dapat RM3, RM7 dia kena jimat. Itu fakir. Miskin siapa? Miskin dia perlukan RM10 sehari seorang, tapi dia mampu dapat RM7, tiga lagi dia kena jimat cermat. Itu miskin. Fakir satu kumpulan, miskin satu kumpulan. Untuk apa Allah justifikasikan? Kenapa Allah? Ini kasta ke? Bukan. Orang tadi kata tengok Islam. Dalam Quran kata fakir miskin. Apa ni kasta-kasta ni? Ada orang kaya, ada orang miskin. Bang, dia klasifikasikan nak bagi tahu siapa layak zakat, siapa tak layak. Nampak? Kita bagi zakat salah. Dalam mazhab Syafi'i, dianggap apa yang kita bagi tu tak dikira zakat tetapi dikira sedekah ammah. Contoh, saya bagi pada haji. Zakat haji, ambillah ni zakat ni. Berapa? RM500. Zakat pendapatan saya 2018. Ambillah haji, ambil. Tak tanya dah haji ni kaya ke tak? Memanglah datang naik kereta Honda Car, apa motor Honda Car. Hak tahun 70-an punya. Tak. Tapi mahal sebenarnya. Balik rumah tu dia, BMW ada 3 jenis. Kereta kebang dia tak ada. Yang lain semua ada. Dah silap bagi. Yang saya bagi 500 tu, wajib bagi balik, kata Imam Syafi'i.
Yang tadi macam mana? Anggap sedekah. Boleh nak minta balik? Boleh kalau berani, malu. Tak malu, pergi minta. Siapa suruh kau pergi bagi? Itu sebab kita ada pusat zakat. Kita ada lembaga zakat. Untuk apa? Untuk bagikan pada orang yang layak. Itu Allah bandingkan. Bukan untuk bezakan, oh kau kaya, kau miskin. Tak. Selalu kita letak dalam kepala, oh orang fakir ni, kita ni kalau datang orang perempuan, ialah pakai tudung tu kita nampak lah. Pakai apa? Pakai telekung-telekung biasa-biasa je. Siap ada jenama travel lagi kat belakang tu. Hok pergi umrah baru ni pakai. Oh, kalau yang kaya siapa? Oh, yang jenama belakang dia Siti Khadijah. Berapa tu harga dia? Berapa kak? Orang kata mahal. Saya tak tahulah. Tapi rasa taklah mahal. Dia, dia banyak sponsor program agama. Baguslah, tolong orang Islam kita kaya. Tak, biar kaya. Orang Islam dia kena kaya. Kalau orang Islam miskin, siapa nak sponsor kita banyak-banyak ni? Program agama, masjid dan surau dan sebagainya. Kita dah nampak, oh, fakir itu dia. Sebenarnya fakir tu luas, tuan-tuan. Kata Imam Al-Qurtubi, Imam Az-Zahabi juga menjelaskan, yang dimasukkan fakir tu juga, besar maknanya. Yang syaitan janji tu, sehingga dia jelaskan, وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَىٰ, buat maksiat. Fakir, apa maksud fakir yang pertama? Al-faqru fil ilmi. Kita jadi fakir dengan ilmu. Kita tak ada ilmu, tuan-tuan. Itu yang syaitan nak. Sekarang ni orang duk bergaduh tentang apa? Tentang bumi flat tak flat. Tu ilmu lah tuan-tuan. Malu tuan-tuan. Oh, ini ke Islam? Tengok. Itu sebab orang Islam kena belajar. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kalau kamu tak tahu. Jangan main redah aja. Nampak? Tengok, Islam tu cantik. Kita tak tahu, jangan cakap. Tentang bumi ni, ah, tanyalah orang yang biasa tahu, yang belajar tentang bumi ni. Tanya orang sains-sains, dia tahulah tu. Astronomi punya orang, tanya. Kalau Datuk Syekh Muzaffar lagi lah, dia naik terus, tengok dah bumi tu. Kita tengok tapi kat mana, wallahualam. Mimpi je lah. Tanya kepada pakar. Macam saya, bidang saya babi. Jangan panggil ustaz babi sudah. Saya buat kajian saya, bidang saya babi. Saya kaji vaksin, saya kaji ubat-ubatan yang ada babi, DNA babi. Semua tu bidang saya tu. Saya kaji, tapi saya tak pandai sains. Saya belajar dengan siapa? Saya belajar dengan kawan-kawan daripada sains. So, saya buat artikel, saya buat penulisan, saya buat kajian, saya kena kaitkan dengan orang-orang sains. Orang sains yang akan bagi tahu, ustaz, DNA babi ini diguna begini, 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 begini. Dia orang yang akan buat analisa tentang dari sudut saintifik. Oh, maknanya babi tu ada. Tapi bukan semua genetik dia saja. Contoh, lembu transgenik. Baru ni saya bentang dekat Majlis Fatwa negeri, negeri Selangor. Habis mufti-mufti pun, mufti pun tanya, banyak benda tanya. Sebab benda baru tuan-tuan, sekarang ni tengah tersebar. Inilah nak bagi tahu tuan-tuan, kita ni duk sibuk bergaduh benda tak pedah tuan-tuan. Bergaduh apa? Nak zikir pakai tasbih tak tasbih, aku geram betul tu. Banyak lagi benda lain kau nak bincang tuan-tuan. Nak tasbih ke tak pakai tasbih? Kau nak pakai, pakai, tak mau pakai sudah. Nak pakai tasbih silakan, tak nak pakai sudah. Sekarang ni orang pakai yang kat, apa, picit-picit tu. Tah, 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 tah. Apa tu yang 2 rial dekat Mekah tu? Kena tipu dengan Arab 3 rial, begitulah cerita dia. Dia 1 rial atau 2 rial je. Kan nampak kan? Nampak 1 2 3 ah, elok, boleh pakai. Tak salah. Cuma yang jadi haram tu, haram di ghairi, bukan haram benda tu. Haram tu sebab apa? Haram tu sebab kita bila dah ada number tu tunjuk pula gaji. Ji. Berapa berapa banyak dah zikir hari ni? Ah, tak banyak ustaz, adalah lebih kurang 99. Allah, teruk betul, neraka lah. Oh, teruk neraka kat orang. Kenapa? Tu tunjuk. Tunjuk ni, zikir, tengok, 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 tengok berapa ni. Tak berapa nampak lah mata tu. 49999. Aduh, 49,000, tak bila punya zikir, wallahualam. Tekak, nak tunjuk kat orang. Haba'an mansurah, sia-sia. Kita ni duk gaduh batu je. Orang kapir, tuan-tuan, dia kaji ni lembu ni macam mana nak bagi lembu ni. Banyak. Ni sekarang ni terbaru ni nak bagi tahu. Orang orang bukan Islam ni kaji sampai peringkat nak buat daging burger dah tak pakai daging dah. Dia ambil sel, stem cell. Dia ambil dia kambing punya sel, dia gunakan teknik teknologi moden. Daging tu jadi daging, 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 daging. Tak payahlah. Kambing-kambing sembelih tak payah. Kambing elok-elok hidup, kita ambil sel dia hidupkan lembu tu. Baru ni kita meeting halal. Kata macam ni, halal ke tak? Eh, sel ni ambil
Kambing tu hidup lagi. Ha, kena bincang dalam fatwa pula. Benda baru. Genetik ni dah lama dah ada kat China, dah ada kat Amerika Syarikat. Lembu datang, sebiji lembu. Tapi lembu hari ni tak cukup susu. Kita jadi susu mahal ni sebab susu tak ada. Jadi maka dia lahirkan lembu transgenik. Apa lembu transgenik? Lembu yang banyak susu. Lembu ni dia punya susu dia terhad. Yang paling banyak susu dalam banyak-banyak binatang adalah babi. Kan marah pula orang kata apa ustaz sebut babi banyak sangat. Dah apalah itu dia aku sebeli sebut pun. Nak sebut khinzir tak berapa nak babi sangat. Khinzir tu bahasa Arab, babi tu bahasa Melayu. Itu je lah. Bagi orang faham sikit. Babi nak kata makanan kita banyak isu-isu ni. Babi. Tuan-tuan tengok. Babi paling banyak susu. Sebab dia ada banyak. Sekali keluar anak, maksimum boleh mencecah 12. Ada yang sampai 13, ada yang kata sampai 18. Sebab kita tak pernah pelihara babi, dia tak tahu berapa banyak. Tanya geng-geng yang pakar, ada seorang profesor babi dekat UPM, dia kata boleh sampai 18 pun ada. Tengok profesor babi. Saya tak terima waktu tu. Panggil dia profesor mengkaji babi. Saya ustaz kaji babi, hukum babi. Panggil ustaz babi. Ada seorang ustaz babi dekat UKM, kurang asam tuan-tuan. Aku tak redha tuan-tuan. Aku tak nak dinamakan itu. Tapi nak macam itu bidang saya. Saya terpaksa. Itu bidang jihad saya tu. Masuk dalam halal negara kebangsaan, halal negeri Selangor. Terpaksa kita terlibat untuk kaji tu. Macam mana ni babi yang ada kecil-kecil ni dalam produk-produk semasa ni. Bang, tengok orang kapi buat. Dia ambil lah gen babi tu masuk dalam ibu. Dia menggunakan teknik moden, apa nama, bioteknologi moden, maka lahirlah lembu baru yang dinamakan lembu transgenik. Lembu tu susu banyak. So halal tak lembu tu? Tu bincang muzakarah fatwa Selangor baru ni. Dia orang bincang-bincang, memang tak boleh lah. Mufti pun cakap memang tak boleh lah. Daripada asal babi, maka babi tu dapat detect lagi. Ambil lembu yang baru tu, lembu transgenik tu, ambil masuk lab, ada DNA babi kat situ. Tapi lembu, sebiji lembu. Itu bila ada setengah ustaz pula, ceramah-ceramah, dia kata, tuan-tuan, bila bercampur DNA babi dengan DNA lembu, maka akan nampaklah bentuk-bentuk babi pada lembu tersebut. Nampak sangat bongok. Itu sebab dia kena tanya orang pakar. Saya tak boleh nak cakap, kecuali saya tanya orang pakar tu dulu. Dia, ustaz, sama ustaz, lembu sebiji yang boleh membezakan dia babi tak babi, kod dia. Nak tahu kod, kena ambil dia punya DNA, masuk dalam lab, kita akan dapat tahu daripada lab. Melurusi PCR apa semua tu nak bagi tahu dengan Allah orang kapi buat. Nak bagi siapa makan? Orang Islam akan nak. Kita orang Islam duk gaduh benda-benda kecil tu, buat saya kata jangan rugi tuan-tuan. Vaksin daripada China. Vaksin daripada ni baru ni kami buat, saya dapat dana daripada kerajaan buat kajian tentang vaksin halal. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, Allah. Kawan saya Prof Arina, dia pergi ke Fah Nurina, dia pergi ke Taiwan. Orang kapi kaji tentang mazhab fiqah yang membenarkan haiwan-haiwan selain babi. Yang dia punya kesan dia lebih kurang macam kan vaksin ada daripada babi kan. Dia kata disebabkan ada babi inilah penjualan vaksin jadi jatuh, drop. So nak naikkan balik kena cari alternatif lain. Cari haiwan yang setara, yang lebih kurang bawah daripada babi, apa dia? Tikus. Dia orang kaji punya kaji, oh rupanya ada dalam mazhab fiqah, empat mazhab ni, mazhab Maliki kata harus, tetapi makruh hukum makan tikus. So ambil tikus jadikan base kepada vaksin pula hari ni. Vaksin tikus lah pula sekarang. Dah pening kepala tuan-tuan. Tengok orang kapi kaji terus. Kita duk kaji, ya Allah. Duk gaduh bak wuduk tak selesai-selesai. Duk marah kat pakcik-pakcik semayang mazhab kursi tak kursi. Ni pakcik semayang kursi atau kursi? Duk risau pakcik-pakcik punya lah, risau macam mana ni ustaz. Dah 10 tahun pakcik semayang atas kursi. Tiba-tiba ada ustaz kata tak sah. Abang, jangan tak sah terus. Tengok macam mana kemampuan pakcik tu. Ada pakcik dia boleh berdiri, ada pakcik tak boleh. Jadi jangan pukul rata. So detailkan sikit-sikit. Apa-apa pun balik kepada doktor pakar dan kepada orang yang sakit tu. Dia tahulah macam mana. Yang penting kita cerita betul-betul. Jangan tu tak sah. Oh sedih orang tua tu tuan-tuan. Tu dia panggil al-faqru fil ilmi. Fakir dalam ilmu. Bidang agama pun kita kena belajar, bidang dunia pun kita kena belajar. Tu sebab Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam bab tanaman kan. Nabi kata kamu lebih tahu bab-bab tanaman ni. Kamu lebih tahu tentang dunia. So carry on. Teruskan. Tu yang Nabi belajar daripada sahabat-sahabat Nabi, tanam pokok tamar, lahirlah namanya tamar ajwah.
Tu Ajwa. Tu cerita Ajwa asalnya. Banyaklah riwayatnya, tapi tak apalah. Ajwa. Tapi yang Nabi suka buah tamar, yang Nabi suka pun dia. Yang Nabi suka pun dia. Ha? Faham dia? Keluar tak keluar je suara nampak ni. Rutop. Ha, buah tamar rutop Nabi suka. Rutop ni dia separuh masak separuh tak. Itu memang Nabi suka. Sebab rutop ni tak mahal sangat. Dia dia sedang-sedang. Dia nak kata mahal tak, murah pun tak. Cantik je. Ha, tu Nabi punya makanan. Tuan-tuan perempuan, itu yang pertama. Al-faqru fil ilmi. Yang kedua, syaitan ni janjikan apa? Al-faqru fil akhlak. Kita akan jadi fakir akhlak. Apa maksud fakir akhlak? Kita akan tak ada akhlak. Kita ada ilmu, tapi akhlak tak ada, maka kita macam tak ada ilmu. Jahil lah. Antara akhlak, dia jadi sombong. Disebabkan pangkat, disebabkan ilmu, disebabkan kekayaan, dia jadi sombong. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Bang, nak sombong apa bang kita? Saya pun tak tahulah kita nak sombong apa yang hebat sangat kita ni, saya tak tahulah. Saya ingat ada satu kata-kata ulama besar. Kamu nak sombong apa? Kharajta min makanin mahin. Kamu khuliqta min ma'in mahin. Disebut kamu dicipta daripada air yang hina. Kharajta min makanin mahin. Kamu keluar daripada lubang yang busuk. Wa dakhalta fi makanin mahin, dan masuk pula dalam lubang yang busuk. Nampak? Wa kharajta marratan thalisatan min makanin mahin. Kamu keluar pula daripada lubang yang busuk. Wa satadkhulu fi makanin mahin, dan kamu akan masuk balik dalam lubang yang busuk. Allah, cerita di lubang busuk je. So apa apa hebatnya kamu ni? Oh, pangkat besar bang. Kamu daripada mana asalnya? Min aina khuliqta. Kamu rasa kamu hebat? Kamu daripada air yang busuk, kata yang hamis. Mahin ni hamis. Kamu daripada air yang hamis. Allah beritahu dalam Quran. Air yang hamis tu bukan turun daripada syurga pap jatuh sebiji, tak. Keluar daripada kemaluan lelaki yang busuk, yang hamis. Jangan tanyalah saya hamis ke tidak, sendiri mau tahulah. Kemaluan lelaki yang hamis masuk ke mana? Masuk dalam kemaluan perempuan yang hamis. Keluar pula daripada kemaluan perempuan yang hamis. Dalam bentuk baby pula. Tadi air. Keluar dalam bentuk baby. Bila dah tua ataupun tak sempat tua, meninggal dunia, kamu masuk mana? Masuk pula dalam lubang yang hamis, bau tanah. Maknanya kita tak ada apa, tuan-tuan. Tak ada apa. Itu sebab, muslimin muslimat, kita jangan jadi sombong dengan apa yang kita ada. Kita jadi sombong dengan ilmu sebab kita rasa kita pandai sekali. Tak boleh, tuan-tuan. Malu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan malu dengan Abdullah bin Umar. Siapa mereka ni, tuan-tuan? Ini bukan orang-orang biasa, tuan-tuan. Abdullah bin Umar merupakan anak Umar bin Khattab. Abu Hurairah pula merupakan ahli suffah yang sangat dikenali. Siapa ahli suffah? Yang duduk dengan Nabi sentiasa, hafal segala hadis Nabi SAW. Asalnya dia bukan yang orang yang kuat ingatan. Dia jumpa Nabi, minta izin Nabi, doakan dia. Nabi doakan dia di atas apa? Selendang Nabi yang warna putih. Nabi doakan, ya Allah, kau bagikanlah ingatan Abu Hurairah ini sekuat kain putih ini yang menerima debu, yang menampakkan debu. Allahu Akbar. Mula saat itu, kata Abu Hurairah, ma nasitu sayan min kalami Rasulillah azza wa jalla. Aku tak lupa dah. Tak lupa walaupun satu huruf daripada kata-kata Nabi Muhammad SAW. Ingatan dia sangat kuat, tapi dia tak menulis. Tuan-tuan, orang datang jumpa sahabat, sahabat Nabi jumpa dengan Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, aku dengar cerita kamu yang paling banyak ni, sahabat-sahabat yang akhir. Ada yang kata ia adalah muka tabi'in, orang yang tak jumpa Nabi tapi jumpa sahabat. Just nak buat kajian, bertanya. Wahai Abu Hurairah, aku dengar cerita kamulah yang paling banyak meriwayat hadis Nabi Muhammad SAW dalam kalangan para sahabat sekalian. Apa jawab Abu Hurairah?
bukan aku. Tetapi pergilah berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Allahu Akbar, Tuan-tuan. Sebab kenapa jumpa Abdullah bin Umar? Dia ni bukan saja hafal, tetapi dia tulis segala hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, hebat, Tuan-tuan. Orang ni pula pergi jumpa Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, makamnya di mana? Makamnya di Syria. Sekarang ni dah hancur dah. Dia tepi Khalid bin Walid. Mereka meninggal di Syam. Meninggal, sekarang ni kubur mereka tu hancur kerana bom. Perpecahan berlaku antara umat Islam dengan umat Islam. Hari habis kesan sejarah. Ini yang Yahudi suka sangat, tuan-tuan. Jumpa Abdullah bin Umar. Bila jumpa Abdullah bin Umar tu, tuan-tuan, apa kata Abdullah bin Umar? Eh, kau jangan tanya aku. Ada lagi yang lebih hebat. Siapa dia? Kau pergi jumpa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Patah balik pergi jumpa Abu Hurairah. Sahabat apa ni, orang tanya, ya, kenapa pula jumpa dia? Dia suruh jumpa kamu, kamu jumpa-jumpa dia. Oh, dia lagi hebat. Sebab dia hafal hadis Nabi. Angkanya lebih kurang sama macam aku, tetapi dia hanya hafal, dia tak tulis. Allah. Maknanya siapa yang lebih hebat? Yang hafal tak salah dan tak tulis. Oh, ini lagi hebat. Aku tulis dan aku hafal. Mana hebat lagi yang tak hafal tu? Yang tak tulis. Kau pergi jumpa dia. Tuan-tuan, saling hormat menghormati. Allah. Tengok. Aku tak alim. Yang tu kata aku tak alim. Lah, jumpa macam tu lah. Kita, tuan-tuan. Pandangan siapa? Ustaz tu. Masya Allah, sesat. Sesat tu ustaz tu, tuan-tuan. Apa-apa-apa ustaz tu kata, oh tak betul ustaz tu, ngaji dia tak habis sebenarnya. Jangan kaitu gitu, tuan-tuan. Setiap orang ada kepakaran masing-masing. Ustaz Azhar Idrus tak ada BA pun. Bukan belajar dekat Mesir, bukan belajar dekat Maghribi, bukan belajar dekat Jordan, tetapi Masya Allah alim dia, tuan-tuan. Ustaz Azhar Idrus, betul tak? Ha? Ustaz Kazim, Masya Allah, bukan belajar dekat Universiti Al-Azhar, tetapi Masya Allah dia ada ilmu. Kita belajar dari ilmu dia. Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri, Mufti Wilayah. Masya Allah, ilmu dia tinggi. Kita belajar cara Datuk Zulkifli Al-Bakri. Setiap mereka ada kekuatan masing-masing, tuan-tuan. Ustaz Haslim Bollywood, ada kekuatan dia. Tak boleh kata, apa ni? Ni sijil, jangan tanya sijil. Sijil tu hanya sebagai apa? Sebagai alat untuk mentadbir saja. Ha, kalau nak jadi menteri, kena ada BA lah. Kena. Sebab kita letakkan budak-budak BA, budak-budak kat UC kena ada BA. Saya lah punya pandangan. Kalau saya Perdana Menteri, saya wajibkan begitu. Tapi mungkin tak kot jadi Perdana Menteri. Sebab saya universiti, saya selalu pesan pada pelajar-pelajar saya, tuan-tuan, adik-adik, tolonglah. Kalau malas macam mana pun korang ni belajar, tolonglah dapatkan CGPA korang tu tak kurang daripada 3.0. Tolonglah. Saya selalu pesan. Tahu tak sebab apa? Sebab nak mudahkan korang minta kerja. 3.0 insya-Allah mudah dapat kerja. Dapat kerja, dapatlah gaji BA, gaji grade 41 kalau kerajaan. Saya suruh budak, takkanlah orang yang buatkan dasar tak ada. Ah, itu tak betul. Bagi saya tak betul. Saya cakap, saya ahli akademik, saya perlu cakap benda ni. Berapa saya nak takut, betul tak? Kita betul, kita sokong. Salah, kita tegur. Mana saya bagi tahu, saya cakap dalam surat khabar, tak ada masalah. Maka kita kena perbetulkan benda tu, tuan-tuan puan-puan. Sebab kesian budak-budak ke universiti tu. Bukan main, diorang belajar tinggi-tinggi. Ya. Akhirnya kerja. BA. Ni ada anak murid saya seorang. Dah ada BA dah 4 tahun. Sekarang ni kerja, gaji diploma. Sebab tak ada kerja. Dia kerjalah apa yang dia mampu. Jadi tu sebab ni tuan-tuan puan-puan. Tak apa. Kita kena tahu apa yang sepatutnya kita tahu. Oleh kerana itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan sombong dengan apa yang kita ada. Harta, ilmu akan jadi sombong. Kita nak salahkan orang, tak betul. Harta, kita akan jadi sombong. Sebab apa dia sombong? Yalah, saya ni gaji banyak. Ah, dia tak payah, gaji tu sekejap je. Pangkat lagilah, tuan-tuan. Pangkat tak lama. Ya Allah, hey, tuan-tuan. Dulu menteri, sekarang dah tak menteri dah. Betul? Dan yang geng dulu menteri, Masya Allah, 10 tahun jadi menteri, tuan-tuan. Saya ingat lagi, geng-geng menteri nak jumpa pun payah. Padahal saya ni ahli akademik, selalu terlibat dengan kementerian-kementerian. Kita ni, saya pula jenis bukan pergi jenis berulur kau tangan. Ada tak? Memang tak lah. Saya je jauh. Biarlah ada orang nak salam, pergi berebut salam, biar ada orang salam. Dah, biar ada orang salam. Susahnya nak salam, ya Allah, orang jaga. Sekarang mudah.
Ada je kat tiang-tiang surau dan masjid sekarang. Ha, bagus kan? Ada hikmah. Mereka tak jadi menteri lagi. Bermuhasabah dan jadi geng masjid. Dulu tak datang masjid, sekarang dah datang masjid. Bagus. Ha, yang dilantik, jangan lupa pula. Dulu datang masjid, sekarang tak datang pula. So, kena bermuhasabah semua. Kena ada lah. Ha, tu, kita kena pandai-pandai lah. Tapi tuan-tuan puan, pangkat sekejap ya. Pangkat sekejap ya. Jadi jangan kita sombong dengan pangkat yang ada. Pangkat sekejap. Jangan kita jadi, oh sebab saya pangkat ada. Kadang-kadang dekat pejabat-pejabat tu kan, Allah, besar tu pangkat dia orang. Besar. Tapi bila pencin, adakah dia akan bawa pangkat tu? Tak ada. Tak ada. Pencin ada. Pencin je lah ada. Tu pun separuh, suku kali-kali. Nak sombong apa? Kalau kita berkawan atas dasar pangkat, pangkat akan pergi. Tapi kalau kita berkawan atas dasar kerana Allah, itulah persahabatan yang sebenar yang Nabi SAW ajar kepada kita. Susah kita bersama, senang pun kita bersama. Itu penting. Tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian. Cuba tak payah sombong dengan pangkat. Pangkat hanya sementara je. Ni kadang-kadang pergi Mekah pun bawa, saya bawa jemaah tuan-tuan, pergi umrah, pergi apa kan, pergi haji. Kadang-kadang sedih juga tengok gelagat masyarakat kita ni. Dia pergi bezanya pakej yang ni pakej RM40,000, yang tu pakej RM60,000, yang tu pakej RM90,000. Ada yang satu lagi tinggi, yang tinggi sekali tu RM159,000. Allah, tuan-tuan, kadang-kadang orang, iyalah jemaah-jemaah, orang makcik-makcik, pakcik-pakcik, dia tak nampak, dia main masuk je lah tuan-tuan. Dia main makan je, tengok sedap betul makanan kat sini. Dia tak tahu yang itu pakej RM60,000. Yang dia punya pakej muasasah, dia sesat. Nak buat macam mana dia masuk je? Kira apa? Dia kata, ah, nampak kan TH kata contoh. Wah, ah, ini geng kita, geng kita. Makan lain macam. Dia kata, daging bakau. Dia makan-makan, ada orang kata, ni makcik. Makcik ni datang dengan pakej ke? Ah, dengan tabung haji. Tabung haji ni ada banyak makcik. Makcik ni bayar ke tak? Eh, bayar. Berapa? RM9,000. Sana makcik. Ini bukan tempat makcik. Ah, tak boleh lah gitu bang. Terasa hati orang tua tu. Eh, saya dah tengok depan. Pegang, dia dah pegang lauk. Menangis saya tuan-tuan. Pegang lauk, letak balik. Jalan. Oh. Saya ambil makcik, ambil makcik. Jalan. Saya tegur haji tu. Jangan cakap macam tu. Biar dia makan dulu. Tak apalah saya tak makan, saya ketua, biar dia makan. Tak ada masalah, biar dia makan. Saya tak makan pun apa? Bang, apa nak hebat sangat kau makan? Alah kat Mekah bang, apa yang ada rezeki Allah, betul tak? Yang kau sambut sabil-sabil tu apa benda? Pangkat besar sambut sabil, apa cerita? Pergilah beli susu sendiri. Oh bukan main, siap bawa apa? Selendang lagi, tahan. Padahal pakai pakej RM60,000. Tahan lagi duit sabil, air sabil tu. Bang, jangan gitu. Kita ni manusia, bang. Ada kala kita akan susah dan ada kala kita akan senang. So, ingat pangkat bukan segala-galanya, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tu yang kedua. Al-faqru fil akhlaq. Akhlaq ni macam-macam lah. Banyak cerita akhlaq ni. Yang ketiga, al-faqru fil ata'. Dia jadi kedekut dalam pemberian. Fil ata'. Ni syaitan nak ni. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Dia jadi kedekut. Kedekut apa? Kedekut untuk memberi sadaqah amal jariah. Macam masjid kita. Kita nak buat, nak bagi sadaqah. Kita nak bagi derma. Kita jadi berkira. Tapi kalau pergi ke pavilion, Masya Allah. Bayar parking tak ada hal. Ah, sikit biasalah nama pavilion. Tak ada, jangan risau, jangan fikir bab parking tu. Kalau takut nak parking, jangan datang pavilion. Ah, sedap dia. Tuan-tuan, kita bagi laluan untuk azan, kita sambung selepas ini.
Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, bila sebut tentang al-faqru fil ata', dia banyak. Ada orang dia berkira tentang zakat. Tuan-tuan, zakat ni dia tak adalah banyak. Cuma dia ada beberapa zakat yang kita kena selesaikan. Pertama, selalu orang dia ingat, oh zakat tu ialah zakat fitrah. Zakat fitrah ni Ramadan je, sikit punya kerja. Sikit je tu. Yang ditekankan, ah zakat ternakan. Yang ditekankan, zakat simpanan. Macam kita di Selangor. Apa? Zakat simpanan kita lebih kurang 14,800 lebih kurang gitu. Dia dekat-dekat lebih kurang macam, macam wilayah juga lah. Wilayah pun lebih kurang 14,700 something. Satu account ada 14,000, ada 15,000. Wajib zakat. Itu satu account. Kalau banyak account, account kita. Ada ingat, oh tak apa, mujur ustaz cakap awal-awal kat kami. Kenapa? Saya nak pecah-pecahkan duit saya, semua account 13,000. Tu dia panggil tipu. Bukan simpanan satu akaun 14,000, dia kira semua simpanan kita ada tak lebih daripada 15,000, 14,800 nak, 14,800. Campur semua akaun, oh ada 13 ada lebih kurang 80,000, wajib zakat. 60,000 wajib zakat. 50,000 wajib zakat. Sebab apa? Sebab dah lebih daripada yang telah ditetapkan. 20,000 wajib zakat. Sebab apa? Lebih daripada yang kita simpan. Itu zakat. Zakat simpanan. Bila tanya zakat simpanan, so ingat. Kita bawa lah, bincang. Alah, benda ni boleh ejah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan takut lah. Lepas tu ustaz suruh letih ni. Banyak kena zakat. Pergi pusat zakat. Pusat zakat ni bukan dia kena sapu semua. Dia akan kirakan, dia tengok slip gaji. Dia tengok kita punya simpanan. Oh, berapa masuk sebulan? Okey, dia kira. Berapa kena bayar? Bayar ni lah. Tuan-tuan, orang yang bayar zakat, rezeki dia makin murah. Tak percaya, tanyalah tu apa Datuk Yusof Aslam. Dia rezeki dia murah tu sebab daripada bapak dia lagi sudah amalkan bayar zakat. Bapak dia gaji 200 bawa bas. Setiap bulan dia akan potong RM5. Duit zakat dia. Tu RM200. Tu buat sekarang kekayaan dia, subhanallah tuan-tuan. Kaya yang luar biasa. Saya pun lantik dia jadi penasihat apa, penasihat Fakulti Pengajian Islam UKM. Orang kata, ya? Yeah? Ha. April ini. Bila tabung haji nak apa nama? Sejarah Malaysia. Bila tabung haji nak umum apa nama hibah dekat tabung haji. Nanti kena tanya siapa wakil rakyat sini? Suruh sampaikan. Sebab apa? Tak dapat lagi kan? Tak ada dalam sejarah. Ya, justru biar dia orang buat kajian. Saya tak, bukan dalam tu. Kalau saya duduk kat tabung haji dah aku cerita dah sekarang ni. Sebab iyalah, itu hak rakyat. Memang kena bagilah. Tapi kalau dalam simpanan tabung haji, confirm. Zakat dah potong, dah siap-siap. Cuma, saya pun tunggu sebab saya pun ada simpanan dengan tu. Zakat tu, dia tabung haji akan potong zakat. Dia akan bagi kepada... Tapi tak sepatutnya lah dah masuk ke empat, tak boleh bayar lagi. Kalau ASB dia boleh bayar. Tapi yang untuk Melayu ni, dia belum bayar lagi. Ini, Allah, ini penting ke? Siapa wakil ayat sini? Kalau Azmi ada kat sini pun saya cakap dengan Menteri Ekonomi, apa dah jadi? Yalah, saya faham. Ramai yang tanya sebenarnya. Ramai yang tanya saya mana duit tabung haji tu. Masalahnya, pertama, saya bukan orang yang berada di dalam tabung haji tu. Kawan-kawan ramai. Tapi bila tanya kawan-kawan, orang pun kata tunggu sehingga pengumuman dibuatkan. Ha, jadi kita pun payah cakap. Tapi kalau tanya UKM, insya-Allah saya jawab. Berapa ramai pelajar UKM? Cuma nak bagi tahu tadi, bab zakat. Datuk Yusof Aslam ni, dia kekayaan dia tu luar biasa. Sebab apa? Dia amalkan zakat. Baru ni saja dia menang, dia untung 40,000. 40 juta maaf. 40 juta. Munafik 2. Sebab apa? Sebab dia buat, dia cuba buat ikut syariat. Dia ajar orang jangan buat khurafat, jangan buat benda-benda yang salah. Dia belajar. Masa yang pertama dia ikut apa? Dia ikut Darul Syifa punya. Bacaan Darul Syifa. Tapi siapa penasihat yang betul-betul penasihat? Tak ada.
Jadi saya kata, okey, apa salahnya Datuk nanti lepas ni, kami Fakulti Majlis Islam ramai keluarkan ustaz-ustaz, pelajar-pelajar daripada pengajian Islam, syariah, akidah, Quran, sunnah ni, ambil dia orang ni kerja dekat, dekat apa? Dekat, dekat dalam scope production dia ke, ataupun dia tolong sebarkan. Biar semua tu yang macam penerbit-penerbit TV ni, dia ada penasihat syariah. Lama-lama, filem-filem kita ikut syariah lah. Orang kata, ustaz, boleh ke buat berlakon? Berlakon boleh. Tak salah berlakon. Dr. Yusuf Al-Qardawi sebut, tak salah berlakon, tak salah menyanyi. Tapi kena ikut gaya syariah yang telah ditetapkan. Boleh bantu TV Al-Hijrah. Ni sekarang TV Hijrah pun kita susah hati ni. Hidup segan, mati tak nak. Cerita pun dah tak ada, apa nama dia punya, ceramah pun dah kurang, apa program-program pun dah kurang sebab tak ada duit. Itu sebab kita kena ada lagi drama-drama yang patuh syariah. Sebab nak masuk situ, kalau jenis cium-cium, duduk atas katil berdua tak boleh. Tak patuh syariah. So kita kena buat lah. Slow-slow lah tuan-tuan perempuan. Tapi sebenarnya bermula daripada apa? Dia kaya tu. Sebab daripada zakat. Kedua, wakaf. Wakaf ni banyak macam surau kita ni. Wakaf. Ni. Wakaf. Ni. Wakaf. Semua wakaf. Tuan-tuan, wakaf-wakaf ni berapa banyak dapat pahala? Ni macam ni. Geng Surau Putrajaya. Ni saya penasihat geng Surau Putrajaya, geng muda-muda. Putrajaya ni tuan-tuan, saya mula mengajar di Putrajaya ni daripada tahun 2004 lagi. Oh, menakutkan tuan-tuan Putrajaya ni. Orang Islam ramai 99%, tapi surau banyak masa tu. Tahun 2004-2005. Surau lebih daripada 40 surau. Tak masuk masjid batu dengan masjid besi. Ha? Masa tu. Allah, surau. Mengajar ada 6 orang. Saya mengajar kitab, apa nama, apa nama, Fiqh Manhaji. 5 orang depan. Ingat Allah. 5 orang. Ingatkan 500. 5 orang. Tapi mula sikit-sikit. Alhamdulillah sekarang ni tuan hidup. Hidup. Tapi nak hidup tu kena attack budak-budak muda. Lahirlah budak-budak muda ni. Geng Surau Putrajaya. Facebook dia orang dekat 60,000 lah. Aktif. Dia buat panggil Ustaz Habib. Panggil Ustaz itu. Panggil habis semua Ustaz. Panggil. Biar hidup. Jadi orang datang. Kadang orang Shah Alam pergi mengaji, pergi belajar kat sana. Sebab dia kuliah dia, dia dengan aircon, surau cantik, apa semua. Ramai. Habib Ali lepas isyak mengajar. Sahih Bukhari. Sampai pukul 10.30. Penuh tuan-tuan. Nak bagi tahu. Alhamdulillah. Kuliah saya dulu 5 orang. Sekarang dekat 500 orang. Kuliah bulanan. Sebab apa tuan-tuan? Geng muda-muda. Dia orang live kan. Bila dia orang live, dia orang perlukan apa? iPhone. Perlukan gadget. Perlukan internet. Tuan-tuan, orang wakaf. Ni, iPhone ni ada 4 orang. Seorang orang Singapura, seorang Johor, seorang lagi daripada Bandar Baru Bangi, seorang lagi siapa? Ada 4 orang. Bagi. Tuan-tuan, berapa banyak pahala dapat ni? Bila orang Islam kita ada duit, dia boleh berwakaf. Jadi maknanya tuan-tuan, ada manusia, dia kaya, tetapi dia jadi kedekut. Sebab apa? Al-faqru fil ata. Dia kaya dah, tapi jadi kedekut nak memberi. Ha, ini masalahnya. Kita ada duit, tapi nak belanja kawan, jadi takut. Nak bagi belanja surau makan, jadi takut. Itu sebabnya benda-benda macam ni, tuan-tuan, Allah dah tunjuk dah. Saya pergi kat satu kawasan, tuan-tuan. Nak kata, bukan kaya fizikal tu dia akan kaya betul-betul. Tak. Dia akan pemurah, tak. Saya pergi ceramah dekat satu kawasan. Kawasan ni, tuan-tuan, kawasan orang kaya lah, tuan-tuan. Rumah besar. Besar rumah dia. Saya rasa nilai rumah situ sebab ada seorang nak jual. Datuk seorang tu nak jual. Tak tahulah ada bayar ke tak. Dia suruh saya tolong cari-cari kan. Kalau tuan-tuan nak, bagi tahulah. Tapi sebelum saya tanya, bagi tahu harga. Dia punya maintenance bulanan saja RM11,700. Bayar api, bayar air, bayar RM11,700. Menantu pun cabut lagi. Beli rumah lain duduk tak. Dia kata, ustaz, kat menantu dia kerja jadi pensyarah juga. Dia kata, dia duit tu habis kat situ. Dia, dia nak jual rumah dia. Kalau nak bolehlah, 10 juta tak mahal. 10 juta. Kawasan mahal cantik. Kereta tu dia tersusun. Tak kenal kereta jenama apa. Rasa macam Mini Cooper. Rupanya bukan. Tengok semua rendah-rendah. Merah, hijau, kuning semua ada. Panamera. Apa? Panamera. Porsche Panamera. Tayar saja pun dah 3,000 lebih. 4,000 standard tu. Sebelah. Bukan 4,4. Jangan buat lawak. Sebelah. Ha. Mercedes C-Class pun 2,500. Sebelah. Tu C-Class yang kecil tu. Orang besar tu sekira lah. Tuan-tuan, memang mewah. Masa nak pergi ceramah tu, surau dia cantik. Surau cantik.
sentuh pengerusi dia, "Ustaz, tolong tekankan sikit bab ukhuwah." Saya kata, "Ukhuwah? Kenapa? Bergaduh ke?" "Tak bergaduh mana ustaz, cuma bermasam muka." "Okey, apa?" "Inilah masalah dia ustaz, tak bayar gad." Gaul kepala saya. Kereta mahal-mahal, rumah juta-juta, kereta pun cecah juta, bayar gad tak bayar. Saya tanya berapa ribu bayar gad. Dia kata, "Ustaz, 350 je sebulan." Aib. Lagi kaya, lagi kedekut. Bila tanya kenapa tak bayar? "Oh, saya dah bayar ADT. Saya dah bayar alam rumah tu, saya dah dikawal dengan iPhone apa semua." "Bang, kalau perompak masuk, awak duduk kat luar negara, kan dia orang kaya duduk luar negara selalu. Siapa yang akan pergi tengok? Kalau kata perompak masuk. Pertama jiran-jiran. Jiran pun sibuk juga, siapa akan tengok? Jagalah. Jaga tengok, "Oh, ada perompak." Telefon, baru polis datang. Ingat polis akan pergi duduk jaga rumah dia saja? Ingat polis ada masa untuk sakit kepala kerana dia? Tak ada bang. Polis pun tak larat makan Panadol. Banyak rumah lah brother. Polis bukan jaga rumah orang kaya je, dia semua rumah. Jadi tu sebabnya tuan-tuan, lagi kaya lagi kedekut. Rupanya lagi tempat tu mewah, lagi tak bayar gad. Malu kita. Tu jangan tu ingat orang kaya dia murah, lagi susah nak bagi. Padahal orang macam dia orang tu, rumah dah juta-juta, kereta juta-juta, dia tulis cek dia bayar setahun. Ya? 350 kali 12 bulan berapa dah sangat. Tapi yang sedih dia, pengurusi kata, "Ustaz, dalam kawasan saya ni 50-50 ustaz. 50 non-muslim, 50 muslim. Sedihnya, majoriti yang tak bayar adalah orang muslim." Itu lagi malu, malu kat orang bukan Islam pula. Itu sebabnya tuan-tuan perempuan, syaitan nak apa? Al-faqru fil ata. Jadi kedekut untuk memberi. Termasuklah dalam bab-bab ta'awun, tolong-menolong dalam menjaga keselamatan. Manakala yang terakhir, tuan-tuan perempuan, dia jadi fakir, apakah yang dimasukkan fakir? Yang disebut oleh syaitan tadi, "Asyaitanu ya'idukumul faqr." Syaitan menjanjikan kefakiran dalam as-suhbah, dalam persahabatan. Persahabatan bermaksud kekuatan perpaduan ummah. Tuan-tuan tengok negara-negara Islam hari ini, mana ada yang kuat? Negara Islam tuan-tuan rujuk. Tuan-tuan pergi Dubai, orang yang bangunkan Dubai bukan orang Arab. Tuan-tuan pergi Arab Saudi, duit orang Arab, orang kita pergi Saudi ni tak kurang 4 juta orang tuan-tuan. Kita saja. Pergi kat Mekah ni. Ramai pergi. Tapi tengok, mereka tak bersatu juga. Palestin ni, 21 bulan ni saya pergi Palestin bawa jemaah. Tuan-tuan bayangkan. Pergi Palestin barulah saya tahu kenapalah Palestin ni tak boleh nak merdeka. Dalam Palestin dia orang bergaduh sama dia orang juga. Arab dengan Arab. Tuan-tuan tak payah pergi lah tengok. Sedih tuan-tuan. Yang untung siapa? Yahudi. Yang buat kosmetik daripada tempat lanat. Kaum Lut punya kawasan lanat kan. Kan dia punya lumpur tu masin. Digunakan untuk buat scrub. Dia buat, siapa buat? Kilang dia. Kilang dia Yahudi. Yang jual siapa? Orang Melayu. Orang Arab. Palestin. Harga tak kurang $100. Siapa yang untung? Yang untung, Yahudi punya kilang. Yang menjual adalah orang Islam Arab. Tuan-tuan, takkan berjaya. Yaman hancur. Syria hancur. Mesir, kelang kabut dah sekarang. Tapi kelangkabut baru ni dilantik je Sisi tu sampai 2036 ke. Lantikan tu macam semua hidup lah Sisi pegang tu. Inilah masalah Arab ni, tak nak berubah. Syria dulu pun sama juga. Hafiz Assad masa zaman saya belajar kat sana, dia apa, penjarakan ulama-ulama lebih 15,000 orang. Kat mana duduk? Dalam tanah. Penjara tak tengok tanah. Tu yang ada keluar gila. Ada seorang kawan saya. Tu saya ingat. Saya tahun akhir. Bayangkan saya ni alhamdulillah tuan-tuan. Duduk daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Alhamdulillah. Masa kita duduk tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 ni. Boleh tahan lah. Dapat lah. Orang kata apa. Markah terbaik lah. Antara pelajar terbaik. Saya. Lepas tu budak Morocco. Lepas tu ada budak daripada Tunisia. Kita orang satu geng semua. Dia pelajar antarabangsa banyak. Bayangkan tiba-tiba nak sekolah college tu nak masuk, tak boleh masuk tahun 2 tu 3 tak boleh, dia kena masuk tahun 1 dulu. 1 sampai 6 macam tu.
Fail dua subjek, buang daripada Syria terus, bukan daripada college. Ha, dia punya azab dekat situ, tuan-tuan. Duduk asrama, tak boleh duduk rumah. Rumah persatuan semua tak boleh. Jadi kena duduk dengan Arab. Duduk dalam asrama. Ha, tu bau ketiak aku kenal. Ini ketiak Saudi, ini ketiak Yaman, ini ketiak Sudan. Ha, boleh kenal sebab berapa tahun tuan-tuan duduk asrama. Yang bestnya apa nama dia orang ni tuan-tuan puan? Orang Arab ni dia pelik. Kita orang masa belajar tu, tiba-tiba datang seorang hamba Allah, budak muda lagi, sama umur dengan saya. Masuk tahun 4 terus. Oh, saya, kita orang macam, tengok. Hati fi qulubihim marad. Ni siapa, mamat mana ni? Budak mana ni, tiba-tiba masuk tahun 4 ni? Kita ada perasaan dengki. Ustaz pun ada dengki juga. Itu nama manusia. Ustaz bukan maksum, Nabi yang maksum. Jadi kena buat apa? Kena muhasabah. Kami muhasabah tau, depan-depan. Kemudian yang mengajar hadis kami adalah Syekh Abdul Qadir Arnaud yang buat Jami' As-Saghir. Tahqiq Jami' As-Saghir. Ulama hadis terkenal dekat Syria, di negara Syam. Seluruh Syam tu orang rujuk dia, Abdul Qadir Arnaud. Orang belajar hadis mesti kenal dia. Tuan-tuan, budak ni masuk, kita orang tengok sebelah mata. Dia ni mana ni orang ni? Tiba-tiba je masuk. Kebetulan tuan-tuan, dia pula jenis senyap, tak cakap banyak. Kita pun tak tanya dia dari mana. Kebetulan Syekh Abdul Qadir ni, oh, dia ni datang mengajar tak bawa kitab. Tapi apa yang dia baca ada dalam kitab. Hadis semua Sahih Bukhari Muslim dalam kepala dia. Termasuk hadis-hadis maudhu' semua dalam kepala dia. Dia hafal juga hadis maudhu'. Tuan-tuan tahu apa jadi? Tengah dia baca hadis, dia tak baca macam saya. Saya baca daripada Rasulullah terus gitu. Dia tak. An daripada qala Rasulullah. Oh, daripada tu. Hak tu yang kalah kita tu. Kalah. Saya nama atuk saya pun dah tak ingat lah. Bukan nama atuk, nama moyang dah tak ingat lah. Muhammad Izhar bin Muhammad Kashim. Kashim bin Abdullah. Abdullah bin, dah lupa. Lupa. Dia ingat, ingatan dia. Tiba-tiba, budak yang duduk sebelah kami ni, yang baru masuk ni. Afwan ya Syekh. Maaf Syekh. Dalam, daripada tu, di antara daripada ke daripada ni, ada seorang tertinggal. Ada seorang tertinggal. Nama orang itu sekian bin Fulan bin Fulan. Lahir pada tahun sekian dan mati pada tahun sekian. Dan dia, Allahu Akbar. Cerita naik bulu roma ni. Kita orang semua tenganga, tuan-tuan. Siapa dia ni? Rupanya dia ni keluar daripada penjara. Dia masuk penjara dengan bapak dia. Dia hafal Quran dalam penjara. Dia hafal hadis Sunan Sittah keseluruhannya dalam penjara. Tuan-tuan, dia keluar-keluar. Rupanya dia dah dapat temuduga khusus. Disebabkan terlalu alim, sebenarnya dia tak payah ambil pun. Dia bagi sijil terus kat dia. Tapi tak, sebab nak ikut prosedur, masuk tahun 4. Tuan-tuan, setiap tahun dia punya markah, tuan-tuan tahu berapa? 99.99% satu tu milik Allah. Yang lain semua dia sapu. Nombor satu, tuan-tuan. Kita orang belajar dia, balaghah, bahasa sastra. Syair Arab dalam kepala. Syair Mutamnabi keluarkan syair gini-gini. Berapa ribu syair dia. Semua dia angka-angka. Kami dengar dia cerita, muntah terus, tuan-tuan. Kata, patutlah kau duduk kat sini, ya Allah. Saya belajar pula dengan dia. Belajar kitab malam-malam. Belajar kitab dia tahu. Hebat tuan-tuan. Ni nak bagi tahu Allah Ta'ala. Tapi saya dimaklumkan baru ni, dia telah pun syahid. Meninggal mempertahankan negara dia, Syria. Tuan-tuan perempuan. Orang hebat. Saya teringat dia. Muhammad Zubair nama dia. Alim tu. Alim sungguh. Semua syekh-syekh malu. Kalau datang dia ada. Sampai ke Syekh Abdul Qadir ni kata, ya bunai ta'al huna. Panggil budak tu datang. Dia dah tua syekh ni. Umur 70 lebih. Datang cium dahi dia. Wallahi, semenjak aku, wallah aku bersumpah dengan nama Tuhan, semenjak aku mengajar hadis, tak ada lagi orang boleh tegur aku di mana aku terjatuh. Sebab tak ada orang yang hafal macam aku hafal. Rupanya kamu lebih alim daripada aku. Allahu Rabbi. Tuan-tuan perempuan, itu sebabnya kita kadang-kadang kita kena bermuhasabah. Tengok Syria habis hancur. Negara-negara Islam habis hancur. Sekarang ni yang naik adalah negara-negara yang bukan Islam. Kita malu dengan Jepun, kita malu dengan Korea, kita malu dengan China, kita malu dengan segala-galanya negara.
Tu masa saya pergi Mekah baru ni, akhir tahun baru ni, khatib Makkatul di Madinah, dia kata apa? Dia kata, kita patut malu ikhwanil muslimin, wahai saudara-saudara kalian, kita malu. Wallahi ma indana syaik, kita ni tidak ada apa-apa, dia kata. Ni khutbah Jumaat pada di Masjid Nabawi. Daripada kopiah yang aku pakai hatal khiza, sampailah selipar yang aku pakai, laisa min biladil muslimin, bukan daripada negara-negara Islam. Kopiah made in China, serban made in China, ni jubah saya tempah kat Mekah made in China kainnya, betul tak? Selipar saya pakai made in China juga, semua China. Jadi mana kita pergi Mekah belikan freeze yang melekat kat freeze kan, gambar Kaabah, gambar kubur Nabi, gambar pusing belakang, made in China. Mana milik kita? Jadi tuan-tuan puan-puan, muhasabahlah. Inilah yang dinamakan al-faqr. Dan sebenarnya banyak lagi, fakir dalam kepimpinan, fakir dalam pentadbiran, dan macam-macam lagi. Banyak cerita. Sebenarnya dah sampai masa pukul 9, sebelum Haji banyak tanya soalan, saya berhenti dulu. Gurau Haji. Ya? Yeah? Ya, yeah, betul. Sepatutnya betul. Sepatutnya saya melihat orang Arab dia boleh melabur, tetapi tak gunakan duit pelaburan itu kepada tempat yang betul. Adalah beberapa kedai apa nama tempat jubah orang Cina Islam kita buat, tapi tak banyak. Kainnya tetap daripada yang bukan Islam. Jadi oleh sebab itu orang Arab kena bermuhasabah, orang-orang kaya jutawan-jutawan kena muhasabah. Jadi benda inilah yang kita kena ambil perhatian. Jadi kalau kita tak balik kepada Islam, kita tergolong daripada orang yang Allah sebut tadi, faqr. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan janjikan fakir, dan inilah kefakiran yang saya sebutkan tadi. Bukan kaya, duit tu semua orang ada duit, tetapi kefakiran tu yang kita takut. Dia kaya tetapi dia fakir, itu yang kita menakutkan kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati tuan-tuan puan-puan, merahmati kita semua, dan doakanlah tuan-tuan puan-puan, semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Dan yang paling penting, negara kita terus aman, terus ditadbir dengan baik, tadbir urus dengan betul, dan yang paling penting, hak rakyat dapat dilaksanakan dengan baik. Pemimpin-pemimpin, kita doakan semoga mereka ini sentiasa bermuhasabah dan sentiasa balik kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka ini tidak terpengaruh dengan sistem-sistem politik yang tidak betul. Jadi apa-apa pun, kita kena muhasabah. Yang selepas, yang sebelum dan yang selepas, semuanya kena bermuhasabah. Semua Allah nak tunjuk belaka tu. Sekali menang dan sekali kalah. Dan tak mustahil yang menang akan jadi kalah, yang kalah akan jadi menang. Dan itu semua adalah lumrah dalam kehidupan. Tetapi kita orang Islam tetap kena bersatu dan kena kuat. InsyaAllah kita doa yang terbaik untuk negara kita. Dan saya doakan juga agar Tabung Haji cepat mengumumkan apa yang sepatutnya, sebab dah ramai sangat tanya. Haji ni orang yang ke-199 katanya. Saya rasa pagi esok cukup 200. Semalam saya kat Johor pun orang tanya. Saya pun confused. Rasanya nama saya tidak ada dalam senarai board Tabung Haji tu. Tapi kawan-kawan saya adalah. InsyaAllah kita doakanlah mereka buat yang terbaik. Dan saya tahu kawan-kawan saya tu antara orang yang sangat amanah. Antaranya Datuk Daud Bakar, antaranya Dr. Ashraf Hashim, bekas anak anak bekas menteri mufti wilayah persekutuan. Itu semua atau orang yang lurus. Kita doakanlah biar mereka buat kerja mereka. Kita ni sebagai rakyat, kita doa yang terbaik insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah aminin, hamdalah syakirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'sir ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam.